Production mempersembahkan Ledakan Semangka. Antriannya panjang sekali. Apa yang aku lihat, semangka? Oh tidak, itu mengingatkanku pada dirinya. Peristiwa itu terjadi di supermarket. Dia datang ke bagian hasil bumi. Cupid keriting, kau perlu bantuan? Aku langsung bisa membayangkan pernikahan kami. Lalu datang si perusak rumah tangga. Permisi. Semangka miliknya mengalahkan buah persikku. Dan aku dapat penjaga keamanan. Sejak itu aku benci dengan semangka. Tiketmu, masuklah. Dan kau, jauhkan semangka itu dariku. Semangka tidak boleh dibawa masuk. Tunggu dulu. Cukup, tidak boleh ada semangka lagi. Itu lebih baik. Sudah kubilang tidak boleh ada semangka. Harus masuk ke tempat sampah. Apa kau sembunyikan semangka? Baiklah, silakan masuk. Semangkaku yang manis. Nasib memisahkan kita. Tapi kita tetap menyelinapkannya ke bioskop. Jadi, semangka, apa kau sudah siap? Ayo kita mulai. Beri jalan untuk X-Men. Apa? Kostum lagi? Aku Magneto yang hebat, dan ini adalah helmku. Sendok, muncullah. Akhirnya aku bisa makan semangkaku di dalam bioskop. Di mana semangkanya? Ini cuma kulitnya. Oh tidak! Magneto sangat murka. Hei, semangka! Datanglah semua kepadaku! Tuanmu memanggilmu! Wow! Bravo, Tuan Magneto! Terima kasih bantuannya. Semua penjahat semangka, silakan meninggalkan bioskop. Senang sekali berbisnis denganmu. Zack Fastball, bintang basket. Wow, aku adalah penggemar atlet ini. Kumohon, tunjukkan trik khasmu itu sekali saja. Baik, dan satu, dan dua. Lempar, dan bolanya langsung menuju keranjang. Whoops. Lapisi semangka dengan cat akrilik hitam menggunakan spons. Tambahkan detail hijau terang, perjelas batasannya dengan spidol permanen. Gambar garis-garis agar mirip bola basket. Itu adalah semangka, tapi lemparan itu keluarlah dari bioskop. Panasnya tidak tertahankan. Lihat, ada bioskop. Sepertinya di sana sejuk. Hiu, sejuk berkat AC. Apa? Kau tidak boleh masuk membawa semangka. Aku punya ide, kita perlu dua gelas kosong. Terima kasih. Potong semangka kuning. Lalu haluskan. Tuang ke cetakan kue pop. Masukkan stik permen plastik, lalu bekukan. Letakkan permen loli yang mengeras dalam gelas Sprite. Letakkan sedotan di stik paling atas. Tutup gelasnya. Buat jus dari daging semangka. Tuang ke cetakan es. Lalu bekukan. Letakkan es batu yang telah siap dalam gelas Coca-Cola. Tutup gelasnya. Masukkan sedotan. Terima kasih, minuman kita yang biasa sudah jadi. Berhasil, kita masuk. Semangka dingin, enak sekali. Mau makan permen loli semangka? Tentu.
aku punya kejutan untukmu. Tutup matamu dan jangan mengintip. Kalung ini khusus untukmu. Letakkan pola kotak segitiga di atas plastik makanan. Guntinglah polanya. Buat kotaknya dari plastik. Lem tepiannya. Lubangi plastiknya. Pasang aksesoris logam. Buat beberapa kotak segitiga. Rangkaikan kalungnya. Tambahkan pita satin. Potong irisan semangka. Buat beberapa segitiga. Letakkan di dalam kotak segitiga. Tutuplah. Pasang di rantainya. Ikat pitanya. Cantik sekali. Terima kasih, sayang. Kau sangat romantis. Selamat ya. Kalungnya bagus sekali. Kalian boleh masuk. Oh, ini sangat menyentuh. Ini adegan kesukaanku. Mari jadikan lebih baik. Bagaimana kalau sepotong semangka? Selamat menikmati, sayang. Terima kasih. Ini enak. Ini satu potong untukmu. Aku boleh dapat sepotong? Tentu. Terima kasih. Mari kita periksa jamnya. Ini sudah waktunya. Mulai sekarang, hewan diizinkan untuk masuk. Selamat datang, ikan dan anjing. Oh, ini bagus sekali. Ikuti aku, kura-kura. Kita boleh masuk. Cat hitam setengah bola styrofoam. Buat bagian kura-kura dari model liat. Bentuk kepala, tungkai, dan ekor. Lapisi dengan cat akrilik. Gambar garis agar mirip cangkang kura-kura. Buat matanya. Tempelkan dasar hidangan penutup metalik bulat pada papan lingkaran. Tempelkan roda di bawahnya. Beri lem instan semua bagian kura-kura. Kura-kuranya lucu sekali. Selamat menonton! Kura-kuramu sangat cepat. Dia berkembang untuk usianya. Dan ini tempat duduk kita. Halo, ikan! Oh, kura-kuramu manis sekali. Ya, dia juga sangat lezat. Enak. Dia memakan kura-kura. Pencinta ikan sensitif sekali. Kau mau semangka? Tentu. Rasanya enak. Mereka berdua makan kura-kura di dalam bioskop. Apakah dia sakit? Penjaga yang baru. Pria itu sangat aneh. Sekarang menyelinap masuk menjadi lebih sulit. Aku tidak suka denganmu. Tiketmu? Baik, masuklah. Selamat siang. Apa yang kau bawa? Irisan semangka? Apa? Ini adalah tasku. Gunting bagian tas dari map plastik menggunakan pola. Tekuk mengikuti garis penanda. Tekuk sayapnya untuk penghubung. Hubungkan dengan lem bening. Tempelkan pita anyaman dan aksesoris di kedua sisi. Bentuk pegangan tas. Letakkan irisan semangka di dalamnya. Tasnya bagus. Aku suka. Silakan masuk. Selamat menonton. Waktunya camilan. Ini semangkaku. Sangat ranum dan juga manis. Jangan iri ya. Pria ini sembunyikan semangka di balik kacamatanya. Genius! Dan dia lolos dengan mudah. Dia berhasil. Aku juga mau coba. Akan kusembunyikan semangka di bawah topiku. Oh! Dan sari semangkanya menetes. Tiketmu? Apa ini di kepalamu? Semangka? Sampai jumpa! Selamat menonton! Apa ini? Aku cium aroma semangka. Kau tidak bisa menipu penciumanku. Apa itu di tasmu? Biasa saja. Coba aku lihat. Ini alat riasku. Aha, ini semangkanya. Ini masker wajah. Ini tiketku. Aku mau masuk.
Potonglah bentuk masker bawah mata dari seiris semangka. Perlahan letakkan masker semangkanya ke wadah bersih. Pasang penutupnya, tempelkan label di atasnya. Sangat tidak sopan, dia mau mengambil maskerku. Aku kan memerlukannya. Karena rasanya enak sekali. Coba ini. Tidak mau, kalau begitu semuanya untukku. Wow, lihat dia. Astaga. Wow. Apa yang kau lihat? Kau sayang, ayo makan popcornnya. Wow, kau yakin mau ke bioskop ini? Dia wanita pujaanku. Bagus, di mana sedotanku? Kau mau jus semangka? Oh, tentu. Oh, semangka di baris pertama? Boleh aku minta? Aku punya sedotan sendiri. Phew, sepertinya aku kenyang semangka. Ini tiketku. Ini adalah semangka. Ini cuma tas. Masuklah. Selanjutnya, kita harus bagaimana? Penjaganya tidak mengizinkan kita bawa semangka. Aku punya rencana. Mari pura-pura kau jadi manajernya. Lalu kita menyelinap masuk. Selamat siang. Aku manajer tempat ini. Ini adalah semangka. Ini adalah aksesoris buatan perancang semangka. Jangan protes atau aku pecat kau. Kenapa mengizinkan mereka masuk? Hanya aku manajer di sini. Whoops, biar aku perbaiki. Keluar dari sini. Kalian akan dapat balasan. Wow, facial efeknya keren sekali. Bravo, filmnya bagus. Alice, kau terlihat keren. Carol, kau juga keren. Ayo. Oh, menantikan kelahiran bayi? Jangan sentuh aku. Ini gambar USG-nya. Silakan masuk. Kau juga masuk. Lihat itu. Ini semangka. Ini tempat duduk kita. Ah, aku lupa ada semangka. Jangan khawatir. Semangkaku baik-baik saja. Ini sendoknya. Kita masih bisa makan semangka sambil nonton film. Suka trik kami menyelinapkan semangka untuk nonton ke bioskop? Beri komentar bagian mana yang disukai. Apa tas semangka, masker mata semangka, atau kalung semangka? Dan jangan lupa untuk memberi suka pada video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tidak ketinggalan trik semangka baru yang lucu dari Trum Trum.